إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث حديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama-tama marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih kita, memilih jasad kita untuk hadirkan diri kita di dalam majlis ilmu, menghadirkan diri kita di tempat-tempat yang mulia di dalam masjid. Moga-moga dengan kita duduk di dalam majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala sentiasa berdoa kebaikan kepada kita, memberikan keampunan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ma jalasa qaumu yazkuruna Allah ta'ala wa yaqumuna hatta yuqalu lahum qumu qad ghafara Allahu lakum dhunubakum wa buddilat sayyi'atikum hasanat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak duduk satu kaum kemudian mereka duduk di dalam majlis ilmu ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mengingatkan dirinya kepada Allah SWT dalam duduknya hingga dia berdiri, mereka dikatakan oleh malaikat kepadanya, berdirilah kelak yang sesungguhnya Allah SWT mengampuni dosa-dosa kalian dan keburukan-keburukan kalian pun telah digantikan dengan pelbagai kebaikan. Riwayat At-Tabrani. Maksudnya dengan kita duduk dalam majlis ilmu daripada rumah kita mari sini, kita balik, selagi mana kita duduk dalam majlis ilmu, belum lagi kita balik, sentiasa Allah Ta'ala doa kepada kita, mereka berdoa kepada kita. Selagi mana Allah SWT dah tukar kepada kebaikan, hak buruk kita buat, Allah Ta'ala tukar dengan kebajikan yang kita duduk dalam majlis ilmu. Allah Akbar, beruntungnya kita. Kita tengok biasa je. Tak. Cish. Biasa je duduk pun. Tak. Ke mana? Duduk je. Memang duduk. Hidup susah pun. Agama ni mudah. Hidup susah. Kita buat susah. Faham ke tak? Dah agama suruh membayang tu susah. Dah susah pun. Dah kena bayar pun baik membayang. Kena bayar. Dan ni pergi tandas 2%. Kena bayar.
Allah Ta'ala suruh kita buat amal ibadah, dia bagi pahala, bagi ganjaran. Nak benda lagi nak duduk dalam majlis ilmu susah. Ada satu hadis yang begitu panjang daripada Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala berbicarakan dengan malaikat-malaikat yang diutuskan untuk datang ke majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis yang memperingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana malaikat mari ngadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Ta'ala tanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, hamba aku sebenarnya nak kenapa sebenarnya dia duduk dalam majlis ilmu, duduk semayang to'ak, nak kenapa? Kita buat amal kebaikan, kita to'ak, kita dah dahakan Tuhan, kita nak kenapa sebenarnya? Ah, dah berani nak jawab? Ah, kenapa dah dengar? Nak syurga? Alhamdulillah, nak syurga. Dah takut nak jawab nak syurga ke nak neraka. Dah, alhamdulillah. Dah, nak syurga Allah. Dah, kita duduk atas dunia, kita taat, kita patuh nak syurga. Patuh kita taat, kita patuh. Allah Ta'ala tanya malaikat, "Hamba aku orang kata nak syurga ni, dia kaji tengok ke syurga tu mana? Tahu ke syurga tu nama? Tempat azab ke? Tempat nikmat ke? Tahu ke? Hah? Tahu? Haa? Kaji tengok ke api ke kaji tengok dah sini? Nak pergi ambil bekal? Tak? Siapa kaji tengok dah syurga? Ada sini tengok dah syurga? Tak ada lagi. Tak ada orang boleh tengok syurga. Tetapi Allah Ta'ala janji. Nabi janji dengan keyakinan, dengan keimanan kita percaya. Batu kita tu. Allah Ta'ala tanya malaikat, "Wahai malaikat, jikalau hamba aku melihat syurga Allah, macam mana keadaan mereka?" Ada raja pergi surah, pergi surah. Ada raja pergi sejik, pergi sejik. Ada raja belajar, pergi belajar. Sebab mereka tengok syurga tu macam mana. Ha, Allah Ta'ala suruh benda wajib, kau bertambah buat kewajipan. Kau tetap, kau tegur, tegur ikhlas dia buat amal ibadah. Sebab apa? Sebab dia melihat syurga Allah. Kita ni jenis yakin-yakin itu, kejap-kejap bayar, kejap-kejap nak bayar sejik, kejap-kejap nak mahmari. Sebab tak yakin. Itu dah. Sebab kita tak nampak. Menda orang nampak dah. Dah. Orang kata kalau mau mari sini, aku bagi RM1,000. RM1,000 je. Tuhan nak bagi syurga, kita bagi RM1,000. Oh, nampak dah. Kira lagi ambil RM1,000 daripada membayang. Betul tak? Macam kita duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid, kita mari sini. Mula-mula kita iktikaf. Mayat tahiyat masjid ke, ataupun mayat sunat ke, ke mana? Kita iktikaf. Pahala lagi mana kita iktikaf lagi tu, Allah Ta'ala dia kira pahala. Pahala amal ibadat orang yang duduk dalam masjid. Pahala ibadat. Atau kita tambah pula dengan baca Quran. Kita tambah pula dengan sembahyang. Kita tambah pula dengan zikrullah. Tak, mengingatkan Allah Ta'ala. Kau banyak pahala. Kau tambah pahala. Kau meningkat pahala. Buat baik ni mudah. Mudah dapat pahala. Tapi, buat dosa susah nak dapat dosa. Buat jahat susah nak dapat dosa. Malaikat kita buat baru. Baru dapat dosa. Nampak tak? Kena faham? Menu tengok. Tak? Pening-pening ke mana? Kita tengok orang. Kalau buat jahat. Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut, "Innama amalu binniyat." Setiap perbuatan dengan niat.
Dah, betul tak? Segala perbuatan dengan niat. Baik itu ada orang. Ya Allah Ta'ala, kalau kita sebut, kita buat satu perkara, kita niat nak buat baik, dapat pahala. Tapi kalau kita niat nak buat jahat, belum dapat dosa lagi. Mereka kita buat baru dilipat kali ganda dosa. Susah nak dapat dosa, mengingat mudah ke? Tapi buat dosa mudah buat daripada buat pahala. Padahal duduk dalam sejik dia bukan mari suruh mengajar. Mari suruh dengar. Kan ada suruh ustaz suruh mengajar orang ni? Tak ada. Mari dengar pun malah ada. Nak dapat pahala free ya? Tak. Haa tu. Lepas tu kita duduk. Lalu Allah Ta'ala kata, nescaya hamba ku akan taat dan patuh kepadamu. Dan akan berlumba-lumba mencari peluang untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu ditanya pula. Tanya balik. Dah hamba aku nak tolak kenapa? Dan nak syurga ni tak mohon apa? Mohon apa? Ha? Tak mohon neraka tu tak? Kan ada nak rasa neraka dah ni? Ada tak? Tanya orang kapit pun nak syurga. Ha, Tuhan dah ke Tuhan. Ha, dah ada harta Tuhan. Kita ni orang Islam, orang jahat pun kata. Oh, kalau kita kata, oh, ni ada neraka buat kerja gini. Marah dia. Tegak harap pun ada dia. Oh, ni nata air syaitan minum. Ni rasa neraka ke mana? Marah dia. Pada air pun tegak api dah harap boleh-boleh ada. Marah. Nak pakai syurga. Tapi buat jahat macam. Tegak harap macam. Tapi nak wayaknya, nak kabarnya, naknya. Syurga Allah Ta'ala. Kalau kata Natal ni, mula masuk neraka. Ui, marah kita. Kata ahli neraka marah lalu. Kita bukan menghukum. Kita nak wayak. Oh, mu ni ahli neraka minum arak. Sebab orang minum arak ni, tepat di neraka. Marah lalu. Dah, dia pun tak masuk neraka. Orang jahat pun tak mau masuk neraka. Buat jahat. Tak. Kenapa kita masih buat jahat? Sebab kita tak nampak neraka tu macam mana. Tak nampak. Kalau kita bayang pun, kita tak nak fikir macam mana azabnya, teriknya. Bayang. Macam syurga tu. Kalau kita fikir syurga tu macam mana, apabila sahabat tanya, bagaimana itu syurga? Syurga itu kamu tidak boleh terbayang nikmatnya, hebatnya nikmat. Kalau hari ni kita minum air, air masak je, minum air masak, rasa sedap dah. Tak. Esok pula kau sedap, esok pula kau sedap, tak ke sudah, kau sedap, itu air masak. Tak, kita suka air, kenapa? Air yang kita minum, makanan yang kita minum dah syurga, tak kena buang. Tak ada berok. Dah syurga tak ada buang, tak ada berok. Kita makan banyak mana pun, berok tak ada. Tak ada najis. Faham tak? Ha? Boleh cari ke tak? Macam reka je. Eh, bukan aku reka. Mu ingat aku reka ke? Syurga ni tempat nikmat. Tidak ada kekotoran. Tempat kita asal. Tempat asal kita. Syurga ni tempat kita, rumah kita asal. Allah Ta'ala cipta Nabi Adam AS dan Allah Ta'ala tempatkan Nabi Adam AS dalam rumah dia. Mana rumah dia? Syurga. Memang sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang nak jadikan Adam ni khalifah di atas muka bumi. Bukan nak bagi saja-saja umat dia. Dah, mereka kena buat kerja juga. Kena taat dan patuh. Ketika mana Nabi Adam AS duduk. Lalu Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Adam AS. Jangan wala taqrab hadhihi syajarah. Jangan kamu dekat ni pokok. Jangan dekat pokok ni. Jangan makan pokok ni, buah ni. Ada kata buah kurdi dan sebagainya. Dah. Ada kata buah gandum. Ha, tu Allah wa'ala. Tu khilaf ulama. Tapi nak ayat ni, Allah Ta'ala pesan. Ketika mana berlakulah. Dah dekat juga. Berlakulah.
oleh kerana tertipu. Tak. Jika mana Allah Ta'ala buat Nabi Adam AS, Nabi Adam boleh tahan ni. Boleh ikut ni. Lama-lama-lama, duduk lama dalam surga ni bukan kejap. Dah. Lepas tu Allah Ta'ala cipta Siti Hawa. Dah Nabi Adam rasa bosan dah. Tak ada benda. Orang panggil bukan ada benda. Dah. Macam nak ke sesuatu. Faham tak? Lalu, tengah-tengah hari tiga Allah Ta'ala ambil tolong usut dia. Buat bentuk lembaga macam dia juga. Orang puang. Dah. Orang puang. Kejut-kejut. Oh, kenal lalu. Dah. Kenal lalu. Hai tu orang kata tak boleh kena nikah dulu. Dah. Nikah lah. Ada dengan Hawa. Dah. Kan ada kan lagu. Ada Hawa bercerita di syurga. Dah. Ni lah. Kisah dia. Cerita dia. Dah. Lepas dia menikah, dia berkahwin. Dah. Lama eh. Dah tu biar anak ni. Tak ada anak ni. Dah. Lepas pada tu. Tak lama kemudian. Allah Ta'ala takdirkan. Allah Ta'ala kata kepada Adam dan Hawa, janganlah dekat pokok ni. Masa tu, boleh tahan ni. Habis Adam, lawa hasutan setan. Siti Hawa dah lawa lagi. Tapi dah lama kemudian. Iblis ni bijak juga. Tokai. Kehi bijak tu, dia boleh hasut tu. Tak. Dia bijak mana? Ai. Tak boleh gini. Kita kena bagi idea-idea yang orang panggil logik akal. Yang mana boleh terjebuk. Dia katalah Yasu. Mu tahu dah sebab apa Tuhan tak mau bagi mu masuk, mu makan buah kudi. Sebab Tuhan kata, aku nak ceritakan kamu ni sebagai khalifah di atas muka bumi. Tak. Nak jadi, nak ceritakan Adam ni sebagai khalifah atas muka bumi. Dosa pun mudah duduk dalam syurga. Memang Tuhan akan atas muka atas bumi. Tu je tak mau bagi mu kekal dalam syurga. Tu je tak bagi mu makan buah kudi. Faham ke tak? Memang Allah Ta'ala cipta Nabi Adam. Dah, ketika mana Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat. Wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Hari ni aku nak cipta khalifah di atas muka bumi. Dah, satu makhluk namanya Adam AS di atas muka bumi. Dah. Dah tahu ke? Ha. Dia cakap gitu kan? Nabi Adam oleh kerana patuh dan taat kepada Allah Ta'ala, tak makan. Siti Hawa pun lama-lama termakan. Faham tak? Oh, dia tak mau kekal gini-gini. Akhirnya, Siti Hawa pun pergi. Ditekan. Mau makan. Dah, pergi dekat. Nabi Adam takkan sorang. Dah. Takkan sorang. Dah. Ahal tu dah ke? Kena ikut teh. Tak? Haa. Pok kali dua-dua. Lepas tu, dah makan agak. Dia cari tanda. Ha? Mana? Dah syurga mana ada tanda? Tempat nak buah tak ada. Lalu Allah Ta'ala pun capok dia atas bumi. Tempat tu. Oleh kerana dia berlaku zolim kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersandar, jangan. Tapi asbab memang asbab dia tu. Asbab dia. Ni bahaya, pengaruh orang puan. Mu ingat barang. Tak. Lepas tu, susah kat orang lelaki nak mari sejik eh. Sebab apa orang puan maruh lah. Tak. Mugi lah sejik eh. Ustaz mak belebek lah. Katok mu ni. Tak. Ha. Takut nak mari. Tak. Pergi orang puan. Puan isi dia. Tak. Ha. Ramai mana Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Kerana orang puan. Orang puan pula jangan jadi fitnah yang jahat. Jadi orang boleh. Orang baik. Orang ju. Jadi macam Siti Khadijah. Jadi macam siapa lagi? Asia. Jadi macam Masyifah. Asia kena ada Asia. Ha? Raja dengar dah siapa Asia? Ha?
istighfar ang, betul tak? Itu rahsia istighfar ang. Ke bukan? Wasuah kau nak jawab. Betul tak? Dah, kena yakin lah. Dah, istighfar ang. Mampu kena jadi macam istighfar ang? Istighfar ang. Dia selamatkan Nabi Musa AS daripada dibunuh. Dah, dia nak pujuk rayu dia. Abah Aung ni. Abah Aung belum baik lalu tu. Ayah, Abah. Janganlah bunuh. Budak kecil ni bukan tahu kala. Kalau buat perempuan maaf pun. Kalau ambil daging unta dengan bara api. Budak-budak memang you nak nyala-nyala api. Dia pandai, dia cantik. Lalu dah lama kemudian. Fir'aun pun dia jadi betul-betul. Buat sungguh lah. Sebab dia takut dengan mimpi. Dia mimpi bahawa kerajaan dia akan dijatuh dengan seorang budak orang kelahir. Orang takut sungguh dia. Dia pun buat lalu. Memang Nabi Musa sungguh lah jatuh dia. Lala mati juga. Tak. Mati kena gelang lauk. Tu kita cerita dia. Balik mula kepada Nabi Adam AS. Allah Ta'ala tak mula atas dunia. Sebab apa? Tahu tak mana? Sebab ia langgu pokok tadi. Wala taqwa bahari syajarah. Jangan kamu dekat ini pokok. Maka ulama kata dia pun dekat. Lalu dah. Berlaku dah. Maka Allah Ta'ala pun capok dia ke atas muka bumi. Memang dengan sebab tu jugalah kita duduk di atas muka bumi. Nak balik mula dalam syurga. Bukan mudah nak balik mula. Nak siapa tu kena mati dulu. Nak mati dulu kena to'a dulu. Dah kalau mati dah to'a dah jadi ke? Dah patut dah jadi ke? Lepas Allah Ta'ala bagi peringatan-peringatan. Manusia ni sentiasa lupa. Duduk dalam majlis ilmu ni batu satu rahmat. Sebab apa? Sebab fazaki fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah maka berilah peringatan semuanya. Fazaki fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan semuanya. Peringatan itu baik bagi orang mukmin. Sebab apa? Orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang yakin, apabila dia beri peringatan dia akan berubah. Tapi kita lah ni berubah kejap. Duduk dalam syurga baik. Pas dah suruh jahat setan. Tuh dah. Dah. Bukan sini lah. Tempat lain. Kalau aku kata sini kan. Dah balik aku ni. Dah lah kecek dah. Kau kecek ni. Dah. Tu kita bakal muhasabah. Sebab kita dah tahu. Syurga tu macam mana. Nikmatnya syurga. Hebatnya syurga. Buat Yahudi pernah merasai makanan dari syurga. Mandawa seluar tu orang sebut. Lama mana dia makan dari syurga. Hari-hari makan dari yang satu. Mandawa seluar. Buah puyuh dengan susu labang. Tak. Dia bagi. Makanan dari syurga. Nak kenapa diri tak. Bagi makanan. Hak tulis je. Tapi hari-hari bagi. Tapi puak jenis puak Yahudi ni, puak Israel ni jenis orang panggil. Ada semua alasan. Ada. Dia pun kata alasan. Bosan makan tula je. Padahal dia rasa sedap. Semakan hari semakin sedap. Sebab makanlah syurga. Pihak rasa makanlah syurga. Dia akan rasa lapar. Hari-hari Tuhan awak tunggu makanlah syurga dari langit. Dah, malaikat Marianta turun makanan syurga. Tapi puak, kalau dah sejak awal-awal lagi, dia batas Nabi Musa. Dah, baru 3 hari dia batas dah. Ni nak kat separuh hari. 40 hari, 30 hari ya. Baru dia kata, bosan, makan-makan dah sama. Kalau jenis tak suka makanan tu, 2 hari, 3 hari makan dah sama. Bebek awal-awal dah. Ni 30 hari dah. Siapa makanan tu. Duk bebek lagi. Lepas pada 30 hari. Baru duk bebek. Sebab alasan. Alasan tak patut. Dah tak pada Allah Ta'ala ni. Puk-puk dia. Puk-puk degil.
Dia kata, tambah lah makanan langit ni. Nak makanan bumi yang pula. Faham tak? Nak makanan hasil daripada bumi. Lepas tu bumi Palestin ni, ada satu tempat bumi yang subur. Minyak pasir pun subur. Sebab apa? Allah Ta'ala jadikan tanah tu. Daripada langit, Allah Ta'ala jadikan. Tanah tu, tanah yang subur. Dia boleh tanah kobeh, tanah ni. Tanah macam-macam, tumbuk belaka. Daya sila-sila air. Itu keberkatan. Lepas tu buat dia kata, ni tanah dia. Bukan. Tanah umat Islam. Tanah kita. Bumi Palestin ni tanah kita. Orang yang beriman. Tutup orang yang beriman je. Kalau orang dah beriman, tak boleh. Nah, lepas tu orang pengikut Nabi Musa je boleh. Tapi pengikut Nabi Musa je ni kakeng kau. Faham tak? Dia ni tak berikut juga. Haa ni. Umat yang paling ramai yang beriman selepas yang paling ramah adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua paling ramah Nabi Musa AS. Sebab ditunjukkan macam-macam kehebatan. Ni umat paling ramah. Sebab tu Nabi Musa ia deki. Kan deki ke ni? Tak. Ia berasa panggil Allah. Ia berut. Sebab ada lagi umat yang paling ramah selepas umat dia. Umat Nabi lah ketika mana Isra Mi'raj dia lagi tengok. Dia bertemu dengan Rasulullah Allah. Dia buta, dia menangis. Tak, dia menangis dengan keadaan gembira. Kita menangis sebab sakit. Tak, kita menangis sebab kecewa. Sebab cinta. Tak, sebab sayang. Tu kita menangis. Dia menangis kerana gembira. Tak, Nabi Musa ni bekang. Bekang dan bekang. Jadi ke mana Nabi SAW Isra Mi'raj, Nabi tengok. Dia pakai baju lapik, baju bulu lah, baju tebal. Bulu rambut dia tajam lagi. Ada. Bulu rambut, pakai baju tebal dah. Tumbuk lagi bulu rambut ni. Bulu tumbuk wadah ni tu. Ini cacok lagi, tajam macam duri. Dia kata bekeng ni Nabi Musa. Sama dah kalau kali tapa kat pati lalu orang. Mati. Kalau kita 2-3 kali kat tapa orang bawa apa. Tu pun nak apa tumbuk. Tumbuk macam kali kan. Tu pun nak apa. Susah nak mati. Katok pok atas kepala. Nabi Musa sekali tumbuk. Tumbuk kali. Jatuh orang tu. Dia bangun. Tak ada ngucat-ngucat dah. Bekeh langsung. Lepas tu. Ketika mana Nabi Musa lari daripada Mekah, daripada Mesir. Daripada Mesir. Dia pergi ke Palestin. Dia lari. Tak. Ketika tu dia tengok orang beratur. Lepas tu dia tengok dua puan-puan orang yang lemah. Puan-puan tu duduk mengelah kali. Tak, dia tengok. Biasa dia orang lelaki tengok orang puan. Nak tolong dulu. Lepas tu, telaga tu ada dua. Telaga ni nak buka kena 10 orang kena akak. 10 orang nak akak. Dah. Lalu Nabi Musa panggil orang puan tu suruh duduk kat telaga ni. Ya akak seorang. Oh. Kat tambah. Tak, debe. Dia ni Nabi Musa. Dia tolong. Dia bagi minum air. Oi, bukan setakat tu. Dia bukan boleh tolong je. Boleh nikah dua-dua. Nah, dua beradik dia boleh nikah mereka dua-dua. Dia syariah dulu. Dia tak boleh nikah adik beradik. Nah, nikah kakak, nikah adik tak boleh. Ha? Nabi Musa boleh. Dia cerita kaya dia. Ada seorang laki-laki ni. Gagah, kasa. Hak puan kan. Biasa ya? Tengok kan. Lalu cerita. Nah, cerita kaya dia. Ayah dia biasa ya? Orang lelaki gagal biasa. Ayah dia rasul Nabi Syuaib. Nabi. Lepas tu dia ni. Nampak macam orang yang merantau. Tak tahu duduk tempat tinggal. Lalu dia panggil. Lama sikit nikahlah dengan anak dia. Lalu Allah Nabi Syuaib pun hadiahkan tokat kepada Nabi Musa AS. Tokat tu. Ada wayang kata tokat tu asal daripada Nabi Adam AS. Pindah. Sampai kepada Nabi Musa AS.
batu tongkat tu Allah Ta'ala ada kelebihan. Tapi mujizat daripada Allah. Kalau mu pegang tongkat Nabi Musa, kalau mu ni bukan orang yang bertakwa, bukan orang tu, mu lepo. Jadi ular dah, jadi ular. Nah. Ni bukan cerita Piamli. Nah. Tiup dah. Nak nasi. Pak. Nasi. Oh, tu beli nasi. Nah. Benda nama ni. Keramat-keramat ke nama. Dah awal. Dah. Dah ingat ada nama-nama dia. Dah cerita pun dia. Tu cerita lah. Wok. Cerita dia panggil cerita. Macam dongeng lah. Dah. Zam-zam. Alakazam. Terbang. Dah. Aku boleh terbang. Dulu terbang makan jika. Kita terbang makan kamu terbang. Dah. Dia ingat aku dah boleh terbang. Aku boleh terbang. Nak aku terbang. Boleh terbang. Tak. Balik mula. Panjang cerita dia. Tak. Balik mula. Baru nak kata nak syurga tu hebat. Umar Nabi Musa gitu juga. Dia makan hari-hari pun dia dah basah sebenarnya. Tapi alasan dia. Nak rayaknya nikmatnya syurga. Sebab kita tahu macam mana nikmat syurga. Lalu kita beriman. Lalu dah lama kemudian. Tak. Walaupun demikian. Ramaman orang yang masih ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia dah tengok syurga. Tak nampak syurga. Dah tengok nikmat syurga. Balik-balik pula. Daripada kisah neraka. Allah Ta'ala tanya kepada malaikat. Hamba aku tak mau ke neraka. Tak mau neraka. Tak mau neraka. Dia hanya tengok tak neraka. Tak tengok. Tak tengok dia. Dia takut dah. Kalau orang kata yang ada neraka, marah dah. Mula-mula dia menaruh dah. Marah dah. Tapi, dia tengok dah. Tak tengok. Kalau dia tengok warna kita, warna ramuk kat kalau kita tengok ni. Oh, kalau kita tengok neraka kat. Allahu Akbar. Tempat azab. Tempat azab. Maka dia percaya hamba ku, kata malaikat, dia akan mencari ruang dan masa untuk lebih lagi taat pada kamu. Dan menjauhi segala-galanya. Jauh yang kamu marah, yang kamu tidak suka, dia akan jauh. Tak akan buang. Allah Ta'ala suruh jaga Allah. Apa yang kena ni? Dah. Ha. Dia akan jaga. Dia akan tutup. Ni orang lain ni nak nak budak-budak muda orang puan tak? Tak. Sampai kaku pun tengok Allah. Nak jamu serbang rasanya. Tak. Dah yang kata gemu. Tak. Hak ustaz pun jatuh. Dah ada ustaz lagi ya. Tak. Ha. Buat nanang pun. Leni. Zaman leni. Mujur ustaz. Kalau ada ustaz rasanya lama dah jahat. Nak rayaknya gitu. Hakikat. Bantu orang tanya. Sebab zina ni. Sebab ni. Punca zina ni. Ah, apa? Punca zina daripada siapa? Arapuan lelaki. Arapuan. Punca zina daripada arapuan. Punca dia. Kalau arapuan tak layang. Dah jadi zina. Kalau arapuan tak tunjuk tubuh dia. Dah jadi zina. Betul tak? Takkan berlaku. Kalau perempuan tak kandung. Tak gelenyang. Tak benda lagi. Ah, ayat-ayat lah ni orang panggil. Kenapa lagi? Takkan berlaku. Punca zina daripada perempuan. Sebab zina kan lelaki. Tak akan berlaku zina kalau dah ada lelaki perempuan. Betul tak? Tak akan jadi rogoh kalau ada perempuan. Memang yang akan rogoh pun. Yang tak akan rogoh dinding. Faham tak? Dia panggil kerogoh kalau rogoh dinding. Dia panggil kerogoh lain pun. Faham tak? Kalau sama lelaki, dia panggil rogoh pula. Dia panggil apa? Ha? Panggil apa? Tak tahu. Niwak, tu tak? Kena kabur. Benda ni berlaku lagi. Zaman ni. Dah?
LGBT. Bengong nak apa. Nah. Jenis dia tahu kala langsung. Faham tak? Kalau kepala otak pun baik main dengan puan mana lelaki sama lelaki bodoh lah pun. Lebu pun main main jatuh tinggi dan main cetang. Sama jatang kan ada mu tengok lembu khabar sama lembu jatang. Tak ada belaga ni. Belaga pala belala. Kira tina. Tak. Tak tak. Kira lembu tina je. Balah lalu lembu. Balah tanduk. Dia bakar lah. Dia belaga sama belakang. Tak. Dia belakar. Ni jenis orang ni bodoh tak apa. Lepas tu dah habis Quran semua. Habis semua. Dan manusia tu jahat. Tak boleh nak kawal nafsu dia. Jahat dah jahat. Bahkan lebih teruk daripada binatang ni. Kucing yang kita bela, hak jatang tu. Hak jatang, tak ada main sama jatang kalau kita bela. Kan ada? Tak awal aku sini ada. Tak, tempat lain aku nak jumpa lagi. Tak, ha. Takut sini jenis jenis ikut zaman ni. Zaman pakai lesen boleh pergi. Nah, kucing pun ikut atas. Nah, tak ada. Lepas tu kata, teruk pada binatang. Ni jenis zaman LGBT. Zaman orang panggil. L, jenis puan sama puan. Ni ingat tak ada? Ada. Jenis zaman nikah dengan lelaki, jenis main sama puan. Kekejauhan cinta di sini. Bodoh dah bodoh. Tak, tinggi sama tinggi, jatang sama jatang. Lembu kat orang lah ni, lembu. Lebih teruk daripada lembu. Lembu tak ada aku ni, lembu. Kalau orang tu kata aku ni bukan orang lembu. Lembu kata aku tak ada aku lembu. Tak, mu bukan bahasa aku. Mu lebih teruk daripada aku. Lembu jahat-jahat. Kalau kita kata jahat, bahan bakor orang, bahan apa orang. Dia to'ah patuh pada Allah Ta'ala. Tak ingat. Pokok kayu ni apa pun. Itu juga. Dia sentiasa bertasbih. Kita ni. Jenis bodoh, jenis jahat. Tak. Ha, ni. Tak ikut. Sebab kalau kita tengok neraka tu macam mana, nescaya kita akan tinggal. Perkara-perkara jahat. Tuhan suruh taat, patuh, tutup aurat dan sebagainya. Kita akan tutup. Dengar dah orang puan. Tahu dah aurat ikut mana? Tahu dah. Aurat orang puan mana? Kita orang lelaki nak jadi tok lelaki sangat. Tapi nak tiru, nak jaga bini. Kena jaga bini kita. Backhand, tak memang kena backhand. Benda ni buat aurat. Kita kabur ni bukan kita nak marah. Sebab kita sayang. Kita sayang apa? Sebab kita kata kita tak mau neraka. Tapi kita buat kerjaan ahli neraka. Ustaz hukum saya ni ahli neraka. Bukan hukum. Orang buat gini Nabi sebut. Dua golongan ahli neraka. Datang akan bau syurga. Jarak dia ulama sebut 500 tahun. Jawab perjalanan. Dok bau syurga. 500 tahun jawab perjalanan. Nak sapa ke syurga. 500 tahun lama mana. Lama bawah jauh bawah. Kita umur dah apa setahun lagi. Dah apa setahun. Dah apa 100 tahun. Salah. Tahun ni lebih dah. Dah apa 100 tahun ni. Tu dah. Tak ada sini 100 tahun. Ada. Umur berapa wajib? 80. Dah apa lagi? Kalau ada pun mungkin lah 100 tahun pun. Dia ingat lah. Usul-usul je. Ada. Tapi ada juga asal. Itu tak nampi. Ada. Tak. Nelayannya tak ada umur 200 tahun. Ada kampung kita 200 tahun pun. Dan yang kata kampung kita. Kalau ada dalam Malaysia ni. Lebih umur 200 tahun. Masuk paper lah. Betul tak? Hmm. Paling tertua sekali di Malaysia. Bukan Malaysia, dunia tu. Faham tak? Hmm.
radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli nari lam arahuma qaumun ma'ahum syiadun ka'an nabi al-baqar yadribuna biha an-nas wa nisa'un. Ini masuk di tajuk yang dulu. Tajuk yang pertama tak semua jadi pemimpin. Tak. Ah pemimpin pun MPKK lah. Lah, kena kampung. Lah, kalau luar kan. So sikit daerah. Tak. Dua benda lagi. Dah. Ah, Tenggulu salah. Daerah pula. Tenggulu. So sikit. Tak, sebab ibu kampung. Lepas tu besar lagi. YB. Tak, besar lagi. YB ke? Tak. Lepas tu, MB. Menteri besar. Pak Menteri besar. Dan Menteri. Sorry. Pak Menteri dan Menteri. Presiden dunia. Ini mereka. Itu kerja lama masuk tu. Kerja lama masuk yang kedua. Hak ada jawatan ni, dia kata seolah-olah penguasa yang ada kuasa tapi dia buat ikut undang-undang rimba. Tahu undang-undang rimba. Ikut pandang dia. Bukan berdasarkan Al-Quran. Bukan berdasarkan hadis. Bukan berdasarkan hukum hakam Allah Ta'ala. Ini kena kebuah ke pemimpin. Kalau aku nak terang panjang lagi. Ini aku tak nak terang ni. Sebab sini tak ada yang jadi MB sini. Kalau ada MB boleh ikut kebuah. Nah, kalau ada menteri sini boleh ikut aku kebuah. Kan ada menteri sini? Ada tak kau kena tahu? Tak? Boleh ke apa? Tapi sama cerita ni, tapi nak cerita yang dulu. Cuma ada orang puan. Bukan ada orang puan, kita ada anak puan. Kita ada muak ayo. Kita ada adik puan. Kita ada saudara perempuan. Ni Nabi sebut. Perempuan. Wanisa'un kasiatun ariyatun mumilatun. Ma'ilatun ru'usuhunna. Ka'af nimatin buhtil ma'ilah. Ni Nabi sebut. Akhir sekali Nabi sebut pula nama dia. La yadhulnal jannata wa la yajidna riha. Wa inna riha la yujadu min masiratil kaza wa kaza. Jauh-jauh perjalanan. Nama Nabi sebut orang puang. Tadi yang pertama. Dua orang, dua golongan. Hak pertama, yang kedua. Ni riwayat Muslim. Ustaz baca di doa. Ni ada suara. Lepas daripada Al-Quran, hadis Nabi SAW. Hadis Nabi, ulama letak makam-makam dia. Martabat yang pertama, muttafaqun alaih. Sanad yang sama, makam yang sama, riwayat yang sama. Daripada Imam Bukhari dan Muslim, jalur yang sama. Muttafaqun alaih. Yang kedua, Bukhari dan Muslim. Sanad dari riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, ulama letak ikut garis Imam Bukhari yang paling sahih. Yang keempat, itu namanya Imam Muslim. Ni yang keempat, yang paling kuat. Dan dalil boleh buat hujah. Nak debat pun, boleh buat hujah. Kalau ada doa, tak boleh buat hujah. Dia boleh buat amal. Tapi dalil-dalil. Dalil buat hujah. Dia boleh buat hujah. Kalau orang puan tanya, betul ke tak? Ni, mari tunjuk dulu. Boleh kalau boleh. Tak? Kenapa dia? Perempuan-perempuan yang berpakaian. Nabi sebut, orang puan pakai pakaian. Tapi telanjang. Baik, wanita cerita pula. Dah ustaz. Kita tu tak urat ni pakai pakaian ni. Boleh ni. Nama dia? Nabi kata, perempuan pakai pakaian. Perempuan telanjang. Nabi dah kata perempuan telanjang. Agaklah orang puan tak pakai pakaian, memang sama. Di jalan akan pakai ya, dak ai telanjang. Sama ha. Pang dak kena apa ni? Kalau sebut pakai pakaian tapi bertelanjang, sebut pakaian, pakaian ni pakaian. Sebut tutup awak. Macam mana tutup awak? Kalau sebut tutup, boleh tutup. Kita ambil tisu tutup. Ni kita tutup ni. Dia ada dua, tutup aurat dengan tutup kulit. Faham tak? Ada orang dia kata, saya tutup aurat dah.
bukan tutup aurat, tutup tubuh, tutup kulit saja. Tapi bayang, hadir ni bayang, tapi hadir ni dah bayang, nampak tumbuh. Itu bukan tutup aurat, tutup kulit. Faham tak? Kenapa ni? Ha, pakai pakaian tapi bertelanjang, maknanya di sini pakai pakaian seksi. Ada pakai pakaian jarang-jarang. Tak ada, napa belaka. Dua gunung ada. Tak. Dua bukit ada. Tak. Aku ingat bukit awang je ada. Bukit ni pun ada ke? Tak. Ha, contoh. Mereka buatlah kena ayat lalu. Jelas lalu. Tak. Kalau aku sebut jelas kan orang kata dia orang ni nikah pula. Tak. Caruk pula ke mana. Tak. Nampak belaka kan? Nampak depan, belakang, nampak belakang. Ini kita tak buat. Dalam ni, tak pakai tudung pula. Itu lebih lagi. Tak. Tapi ada juga orang pakai tudung, Nabi sebut. Orang jadi pakai tudung boleh cerita. Pakai tudung, tapi sanggup tinggi. Tinggi. Kalau aku kecil, boleh ke orang pakai? Bapa? Pakai sanggup tinggi, nampak tinggi ke? Tak, setelah mana tinggi-tinggi tu. Tak, tinggi ni tinggi sanggup. Tak, contoh. Sanggup tinggi. Ni Nabi sebut. Puan pakai pakaian tapi bertelanjang, mereka lenggang-lenggung, jalan. Aku rasa tak ikhwan pecamuk serbang rasa. Tak bila pecamuk serbang. Tengok orang rapat. Oh, comelnya. Dia hijalan pula dia pun tak imam. Nelah ni tak imam. Dah, kat sini tempat lain lah. Dah. Nak royak ni tak boleh. Benda tu tak boleh. Dah, kalau orang tengok orang puan ni, orang puan pun jadi penarik dah. Ada orang puan pun jadi tertarik dah orang tengok. Tapi tengok pula Allah. Bukan setakat tarik deleh tu. Helio. Ha, berat pula ni. Zaman akhir zaman. Dah. Yang suruh putih tu. Tak. Aduh. Golongan yang kedua Nabi sebut. Golongan yang tidak akan masuk syurga itu. Nabi sebut juga. Dia bakal sanggup. Bakal sanggup. Aurat orang puan kita kena tahu eh. Aurat orang puan. Tahu mana? Aurat dia selain daripada muka dan tapak tangan. Hal lain aurat. Kaki. Aurat. Dah kita biasa dah start warna cerita. Kalau-kalau biasa kan. Macam aku dah faham. Tak. Kena tutup. Pakai stokan. Nak jalan. Satu rambut kita. Kita nak ke satu rambut kita. Kita diseksa dengan sorak rambut. Orang lain tengok. Neraka 70 tahun. Nak tengok kan? Nak ke masuk neraka? Tak mau. Dah. Apa kita tunjuk korang? Hebat ni rambut kita tunjuk korang. Orang lain ada rambut korang. Perempuan ada akan duduk. Dah dapat hidayah ni. Memang tak dapat hidayah. Hidayah ni milik Allah. Kalau kita kata tak dapat hidayah, ustaz pesan dah, tok guru pesan dah, kita sama juga. Allah Ta'ala tak bagi taufik kepada kamu. Allah Ta'ala dah bagi hidayah dan taufik. Tunggu saat Allah Ta'ala gelapkan hati kamu. Tak akan kembali kepadanya. Mati-mati dalam keadaan kita. Nak ke? Nak ke mati dalam keadaan dahaga pada Tuhan? Orang puan pula jawab. Ustaz, kita dah pada tutup aurat. Dah, kita pakai sesi-sesi. Kita dah akan tutup. Tak apa. Kita baik daripada orang puan pakai tutup jahat. Janji hati baik. Dah hati suka. Hati baik. Baik pada otak. Orang yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Orang yang melanggar perintah Nabi jahat. Biar baik macam mana pun. Jahat daripada sudut perintah Allah Ta'ala. Hak tu lebih baik. Macam kita kata. Orang kafir. Tak baik kita pilih orang kafir daripada orang Islam orang jahat. Ada orang jawab ni. Ada dah orang cakap itu? Ada dah. Tanya dengar dah.
Islam orang jahat, baik orang kapi benda, orang Islam jahat. Baik kok mana ni? Dia syirik dah kepada Tuhan. Dia dah hakil dah kepada Tuhan. Baik macam mana pun dia tetap masuk neraka. Orang Islam jahat macam mana pun, kalau dia mati dalam Islam, masuk syurga. Hak jahat-jahat dia dah yang kiri lah. Dah nak apa jahat zolim, dah boleh juga zolim pun nak ke dalam masuk neraka. Ayah kata dia masuk neraka kejap, aku makan pun sikit pun bangun. Tu dah, tu lah cocok lah. Cucu rokok lah pada tentu bagus dah kita. Bagus pun. Dah, tak lagi gitu. Kita juga puan. Dia kata yang baik. Baik pun dia dah ke Tuhan dah. Dah. Bantu kita kena didik anak kita kena besar. Kalau ada dia hate kita. Buat golongan. Orang puan kaya kita. Pertama ayah dia. Anak dia. Anak dia. Anak lelaki dia. Lepas tu adik-beradik lelaki dia. Padu dia ni. Suami dia. Suami lah. Outing. Nikah dah. Suami dia, ayah dia, anak dia. Adik-beradik lelaki dia. Empat orang dia akan ingat. Dan kalau dah nikah ni, tiga orang. Kalau tak ada adik-beradik lelaki, dua orang. Ni, dia akan ingat mereka. Kalau dah ajar, dah didik. Kita, apa-apa saya kampung kita sebab kita sendiri semua ni ada ayah-ayah mereka, ada adik-adik puan mereka. Kena besar pengasah. Tak mahu dengar. Terus aku kira sekali pun kita kena bagi tahu. Tengok adik kita pakai baju seksi-seksi pergi jalan, marah dia. Tak pakai duduk, marah dia. Dia kata, kubur masing-masing. Ah, bagi saya tu. Kalau dia kata kubur masing-masing tak apa tu. Aku kubur kubur. Sebab apa? Sebab aku sayang kamu. Kalau kamu rasa kubur masing-masing, kamu boleh selamat kamu dengan kamu duduk sekor dalam kubur. Tak apa pula. Marah gitu ada kali. Kalau jenis kerah kepala. Dia gak jenis kerah keng. Tahu kerah keng. Hah? Tak dengar kata. Apa dia? Biar anak kita bawah umur 12, bawah 15. Kita kena besar. Dah tua, dah pas pada balik. Kita rakyat dosa dah kita. Tapi dulu kita dosa gaas sebab kita dah ajar. Dah warna yang tak mau dengar, Ustaz. Tak mau dengar. Doa je lah. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Buka minta hati, taubat. Dan hari ni, dah bulan-bulan ni kita nak tutup aurat tu. Warna Ustaz, ubah. Start pada hari ni, kita ubah. Start kita pada dengar pada malam ni, kita ubah. Baju hak dah cukup kain tu, kita kena buat cukup lagi. Faham tak? Oh, sikat sini, seksi sini, seksi sini. Habis cukup. Tak ada pakaian. Pergi esok, pergi beli. Pergi beli pakaian. Beli. Biar tutup aurat mulut. Tutup aurat bukan tutup kulit. Tutup kulit boleh, tutup kulit tak dapat kulit. Tapi betul tubuh nampak tak? Nampak. Itu bukan tutup aurat. Tutup aurat ni tutup tubuh. Tak nampak betul badan. Nah, sekadar itulah untuk kesian kita pada malam ni. Pendekkan cerita hak sani, hak yang kedua. Lepas tu Allah Ta'ala kata ngelah kali, iaitu dia kata, kenapa hamba aku dapat semuanya? Allah Ta'ala kata, Ufirullah, diberikan keampunan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Macam mana ni? Malaikat pun tanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, sesungguhnya ada seorang hamba tu, ia mari bukan nak dengar bau. Ia nak tengok ke? Ustaz mana nak cek-cek nak back-cek nak? Contoh, dah. Hadis tu dia sebut gitu. Dah. Hamba Allah Ta'ala tu, dia kata, dia nak tengok. Dah. Dia mari ni bukan tujuan nak dengar. Tapi tujuan dia ada kerja, ada urusan dengan orang lain. Lebih kurang kau kita pun. Nak ubah sikit je. Dah. Nak jalan cerita nak bagi kita faham hadis tu. Dah. Jalan cerita ni, tujuan ni bukan mari nak dengar pun. Orang kata ustaz market, ustaz market. Betul dah kek. Nak tengok orang. Kek sungguh. Dah. Wanda cerita kan mak? Dia mari juga. Mari juga. Dia dengar tak? Dengar. Maka Allah Ta'ala kata, Ufirullah. Tapi kalau boleh, ikhlaskan Allah Ta'ala ubah. Memang asal nak tengok ustaz market. Tapi ubah nak ubah diri kita. Nak jadi yang lebih baik. Maka Allah Ta'ala akadkan ajak kita lebih tinggi lagi. Tak? Moga-moga kita tergolong orang yang duduk dalam majlis ilmu dengan kita sentiasa duduk majlis ilmu. Bukan hati ustaz mak je mari, ustaz lain mari pun kena duduk. Tok imam mari ngajar tiap-tiap malam. Dah, tiap malam tiap imam ngajar, gedak. Ha?
Seminggu sekali, dua minggu sekali. Dah, tak imam main ngaji. Marilah kena. Ni tak imam, puah dah tak imam. Dah puah. Kita sibuk, dunia kita sibuk dah. Takkan akhirat kita tabuh juga. Ni yang kita jadi hamba yang taat dapat tu. Dunia kita dapat, akhirat kita nak lagi. Ada sahabat yang ambil dunia sikit, akhirat lebih. Ada sahabat ambil imbang-imbang dulu. Tapi akhirat yang lebih lagi. Tak, itu pun semua-semua. Kita akhirat pun macam-macam. Orang main telefon mula-mula ada. Dengar kuliah. Tapi mula-mula ada main telefon. Tak dengar. Tak ambil cakna. Rugi lah. Jadi lagu orang. Wallahualam. Pada tu lah untuk niatan kita. Isya kita itu jauh lagi perjalanan kita. Dah tadi babah dah kena. Dah tak buka mat lewat. Keluar-keluar. Masuk mula. Keluar jalan tong. Kita daripada ni kan. Tajik pula. Ini lain-lain ni lah. Lain tajik, lain kepoh tu kan. Lagi sini, Allah. Babah ke belah tu. Lepas tu, tengok mat pula. Ay, betul ke dok. Dok. Masuk jalan kampung, masuk dalam ni. Ay. Ya, kedok ada tahu ni. Ada kita masuk atau masih. Betul dok ni, omek ni. Dok, dah sampai juga. Kalau ikut mek ada, jumpa sini. Jumpa depan ni. Dia jemput terakhir ni. Tengok arah depan sikit lagi. Lepas tu tengok. Oh, kapun lah. Ini balak raya. Eh, tengok nampak macam ada mic-mic sini. Oh, ya dah sejak ni. Jumpa juga akhirnya. Tak, sebab ada jodoh. Kita pada malam ni untuk bertemu. Bukan jodoh nikah dah. Yang siapa? Jodoh pertemuan kita pada malam ni. Allahuakbar. Apa yang baik datang daripada Allah. Apa yang kurang datang dari teman di sini. Teman banyak. Kalau ada salah silap. Kalau ada yang terasa. Tak, teman banyak dah. Muslimat dah. Tak. Ini kena ubah. Rasa-rasa tu kena ubah tu. Allahuakbar.